KNG lah. Kaya lah dia naik kereta. Besar lah kereta dia. Dia naik motor je. Dia macam apa dia ni? Jom. Jom. Boleh pergi depan. Biasalah bro, hidup kena upgrade. Takkan selama-lama nak naik motor je. Itulah kereta Amah Hang tu punya siapa? Aku punya sekarang besar. Oh, lah buat apa ni Ji sekarang? Buat punya siapa Ji? Kereta pun mewah tengok baru lagi. Wah, ini nak tengok Ji. Eh boleh, tak ada masalah. Apa ada Han? Kau jangan risaulah, kau join aku. Hidup kau mesti berjaya punya. Pendapatan kau sebulan memang RM10,000. Kau jangan risau. Ini nak cerita pasal bisnes ni. Kalau korang berminat nak join bisnes aku, nak berjaya macam aku, aku bagi kau kad. Next time kita jumpa. Okay, kau ambil satu, kau ambil satu. Okay. Takkanlah nak naik motor sampai bila. Kau tengok macam aku, kereta ni bawa satu. Yang kat rumah kau orang tengok lagi. Itulah, aku dengar-dengar juga cerita kau. Tapi tak depan-depan ni, susah sikit lah nak cerita ni. Dah depan-depan ni, boleh cerita ni. Takkan tak boleh tolong kawan lama ni. Jadi, okay. Kau call aku, kau datang rumah aku yang besar kat belakang tu. Boleh. Okey, boleh. Jumpa lagi. Aku badar sikit. Datang nanti. Okey. Jangan risaulah. Ciao dulu. Kau ikut aku, kau berjaya punya. Okey. Okey, ciao. Jaga dulu ah. Okey. Aku kau masuk rumah. Aduh, dia mana? Tu aku pun dah beli warung tadi. Jumpa dia. Aku dengar kau ni bisnes besar ni Ji. Aduh, tadi dalam kereta aku tengok, oi. Macam ada minat sikit ah. Besar rumah kau Ji eh. Pasang aircon lagi Ji. Hai. Makin ingin aku nak ikut macam kau ni. Orang dah berjaya kan. Biasalah duit dah banyak sangat. Aku tak tahu nak buat apa. Kan. Ini baru rumah pertama aku. Rumah kedua aku ketiga lagi belum tengok lagi. Masyaallah. Banyak tu kau. Sofa pun cantik, pandai pilih eh. Biasalah bro, bisnes sekarang kan. Tu aku nak ajak kau orang join ni. Itulah, aku pun sampai jual kereta nak follow kau ni. Aku pun sampai jual motor ni, Ji. Nak tengok kau macam berjaya ni. Aku pun sampai terikut ni. Kau jangan risau, Barung. Kau jual kereta ke, kau jual motor ke, kau melabur dengan aku, kompon pulangan lumayan punya. Kaya kita lepas ni. Amin. Masyaallah. Kau jangan risau lah. Package aku ni, kan? Kau melabur RM20,000, kau dapat RM100,000 tau. Mana tak untung? Kan? Aku pun percaya kau lah. Aku pun melabur RM20,000 lah. Okey Ji, aku pun percaya Ji. Aku RM10,000 Ji. Ni jual duit jual motor ni Ji. Jual motor ni Ji, aku nak tahu pulangannya secepat mungkin Ji. Itulah. Agak-agak bila pulangan dia tu? Tak ada hal lah. Kau jangan risaukan aku lah. Kau percaya je aku 100% kan. Aku ni nak tengok kawan-kawan aku ni berjaya juga macam aku. Sampai bila kau nak naik motor macam ni kan? Itulah, aku pun teringin juga macam kau, rumah besar. Kereta mewah, rumah banyak. Okay, aku pun gerak luar eh. Okey je, minta dia je eh. Okey, apa-apa nanti WhatsApp aku lah. Okey. Okey bro, thank you. Okey. Senang betul dengan tipu. Senang cek duit sekarang eh. Dah boleh shopping ni. Masuk. Assalamualaikum tuan. Eh, salam. Ya. Tuan, macam apa yang saya dekat tu hari. Ini hari saya datang, saya nak bagi saya punya kertas kerja lah. Okey, saya tengok pun macam saya puas hati. Okey. Mudah-mudahan dengan saya punya investment ni, duit yang tak seberapa ni boleh dikembangkan lah. Okey. Ini ada RM10,000. Saya invest RM10,000 dulu lah. Kalau okey nanti saya akan invest lebih lah. Tak ada masalah tuan. Boleh. Tuan jangan risau lah. Labur dengan saya ni, tuan takkan rugi. InsyaAllah. Mudah-mudahan lah setiap bulan dapat apa yang macam Encik janjikan. InsyaAllah. Tak masalah. Okay, baik. Okey. Terima kasih tuan. Okey, sama-sama. Okey. Semoga kita jumpa lagi ya. Okey, insyaAllah. Bagus bisnes macam ni. Mudah-mudahan dapatlah income lebih. Sayang. Apa?
Ni abang ada beli barang sikit ni kat mall tadi. Abang beli apa ni? Tak payahlah susah. Tak apalah, barang-barang awak. Biasalah. Semua barang mahal lah. Alah, awak jangan risaulah. Mahal mana je. Nanti awak lagi mahal daripada barang-barang ni semua. Mesti. Awak buat apa, Sam? Tak buat apa-apa pun. Saja. Kan saya kan buat online business. Ni, abang ada satu lagi. Apa lagi, nak abang? Nak bagi awak. Tutup mata ni. Tutup mata? Okey, dia saya tutup mata. Okey. 3, 2, 1. Buka mata. Ya Allah. Abang belikan saya kereta ke? Alah. Apalah sangat kereta tu nak dibandingkan dengan awak. Ya, saya tahu tapi kereta ni mahal. Tak apalah, untuk saya juga kan. Ada satu lagi. Ini untuk ada lagi? Awak simpan. Banyaknya. Eh? Alah, sikit dah tu. Alah. Awak pun tahu kan, bisnes abang sekarang ni tinggal meningkat naik. Abang, saya nak tanya sikit. Ah, ya. Apa dia tu? Abang sebenarnya bisnes apa? Banyak ni duit abang bagi kat saya tau. Dengan barang ni lagi, ni bukan barang murah, barang mahal. Jarang awak tanya macam ni eh? Adalah, sayang tanya je. Saya kan isteri awak, saya berhak tahu. Sebenarnya abang meniaga makanan. Daripada dulu kan abang dah cakap, nak sayang. Makanan apa? Alah, makanan fast food. Biasalah, kerja abang sekarang jalankan bisnes abang dengan baik. Tapi alhamdulillah lah, bisnes abang maju. Boleh bagi saya duit, bagi saya kereta, boleh bagi barang mahal. Yang penting, abang kerja, abang cari duit untuk awak semua. Okeylah. Yang penting, semua ni daripada rezeki yang halal. Okeylah. Terima kasih, abang. Sama-sama. Tak bayar duit aku. Mana kata pulangan-pulangan bijak tu? Fed up lah macam ni. Hello? Cik, macam mana tu ceritanya? Dah berapa bulan dah ni senyapnya? Kata setiap bulan dan ada pulangan. Tuan, kita akan usahakan dalam terdekat ni. Tuan jangan risau eh. Mana boleh. Ini terdekat-terdekat. Aku dah berapa bulan. Aku dah rasa kena game ni. Kau kat mana aku nak jumpa? Tak, tuan. Banyak game korang ada ke? Dah. Aku tak nak dengar alasan lagi. Aku dah tak nak dengar alasan. Sekarang ni, kau dekat mana? Aku nak jumpa kau dulu. Saya outstation, tuan. Outstation. Ish. Okeylah. Ya, yeah, tak apa. Tak apa, kau tunggu aku datang jumpa kau. Tuan. Fed up lah macam ni. Memang kena game lah kalau dah. Dah berapa bulan tak dapat apa-apa macam ni. Okey, aku nak kena telefon budak aku. Pergi. Aku cari dia. Mampus ni. Alamak. Aku dengar cerita Kenji banyak tipu orang tau. Betul, aku punya sebelah rumah pun aku pun tak tahu lah dia buat kawan-kawan kita macam ni. Sebab ni kita pun dah labur ni duit dengan dia ni. Itulah, aku pun takut juga tu. Masalah dengan, ni. Dengar cerita dia, kalau sampai dicari-cari sampai ke rumah. Ya. Aku pun aduh, tengah mikir ni macam mana cari dia. Itulah. Ya. Awak tak payah tanya saya lah. Jangan banyak tanya boleh tak? Awak jaga diri awak baik-baik kat sini. Ingat pesan saya. Orang datang, tanya saya, cakap saya tak ada. Faham? Dan jangan sekali orang datang, awak buka pintu. Okey, saya faham. Tapi abang beritahu lah abang nak pergi mana. Dah, cukup lah. Saya nak gerawal ni. Abang kat dulu eh. Yalah, abang jadi baik-baik. Bye-bye. Ya Allah. Apa yang jadi ni sebenarnya? Assalamualaikum! Kenji! Assalamualaikum! Kenji! Assalamualaikum! Ni budaya nak kena ni. Belasah cukup-cukup ni. Duit kita dah lah banyak habis. Hei, dah berapa air pun kan? Ya bang, cari siapa? Saya cari Kenji. Kenji sebenarnya ada hutang dengan saya. Hari demi hari dia tak bayar. Hutang apa? Saya tak tahu apa-apa pun. Cik jangan tak tahu apa-apa. Sekarang dah lama dah saya cari dengan dia ni. Dah 2-3 kali saya cari. Tak jumpa dia ni. Saya pun dah lama dah kena tipu dengan dia ni. Abang, saya tak tahu apa-apa pun. Lagipun Kenji pun dah lama tak balik rumah.
pun tak tahu dia dekat mana. Dia dekat dalam ke? Tak ada, dia tadi dekat dalam. Saya tak percaya ni. Dia cuba dengan dia ni. Sebab dia cakap dengan bini dia bisnes juta-juta ni. Abang dia pun tak ada balik kat rumah. Dah berapa hari dah saya kontak dia. Dia janji yang kita orang nak jadi yang kita orang kaya juga macam dia. Apa semua ni? Sumpah abang, saya tak tahu apa pun. Lagipun KJ dah lama tak balik rumah. Sudahlah. Aku tahu macam mana aku nak duit aku balik. Dahlah, jom. Dah lagi 2-3 hari saya datang lagi. Dah, jom balik dah. Sudah. Di mana lah abang ni? Sayang call daripada tadi tak dapat. Heish. Risaulah sayang. Mana bro? Semua kerja abang tu. Kita walaupun duit banyak pun, tapi hidup kita tak bahagia. Abang dah tipu banyak duit orang tau. Bukan sikit tapi beribu. Abang kena ingat, diorang pun bukannya orang senang. Abang tahu, abang salah. Abang rasa kerja tu paling senang untuk abang. Senang dapat duit, duit yang banyak. Tipu orang sana sini. Kalau abang nak kerja biasa, memang susahlah abang dapat apa yang kita ada sekarang ni. Saya tak pernah pun nak harapkan kemewahan yang kita ada sekarang. Saya kahwin dengan abang pun bukan sebab kemewahan, kesenangan ke apa, tapi memang sebab saya nak hidup dengan abang. Abang nak bayar balik duit orang. Tapi abang mana ada duit? Macam ni. Apa kata kalau kita jual je rumah ni? Kita jual rumah ni, kita duduk rumah masing-masing pun tak apa. Dah, abang janji dengan saya, jangan buat lagi kerja macam ni. Boleh? Buat kerja macam biasa pun saya okey. Terima kasih, abang janji. Kau berani-berani kau datang sini cari kita orang. Kita orang dah lama cari kau. Sampai rumah tak jumpa. Kau pergi mana? Kau nak tipu duit kita orang lagi ke? Cukup Ji, budak-budak lain pun kau tipu Ji. Kita kawan baik Ji. Ha.
Ya kita orang hidup susah naik motor, tapi kita tak makan duit orang. Kita tak tipu kawan-kawan. Kita kenal dah lama ji. Kita sangka kau naik kita besar boleh tolong kawan orang kampung naik motor. Macam ni ya bro. Aku tahu aku salah. Memang aku tipu orang. Aku akui semua tu. Aku terlampau nak kerja dengan senang. Aku cari jalan mudah. Aku tahu duit tu duit haram. Aku bagi kat bini aku makan. Aku tahu kau kawan aku. Patutnya aku tak sanggup buat macam tu. Itulah, jomlah kita bincang kat rumah senang. Jom Haji, biar orang lain pun tak nampak. Kita pun dah kawan lama je, jom kita duduk rumah. Rumah saya ini tak besar. Ini pun panas ni. Ha, jom. Rumah kita orang pun ada aircon juga. Ha, ya, betul. Lepas tu duit kita orang macam mana tu? Ha. Apa cerita Ji? Aku betul-betul nak guna duit tu Ji. Aku nak mengharap tau Ji duit tu. Kau tengok sekarang mata kau pun sampai lebam. Aku belum nak pukul kau Ji. Fikir kawan ni Ji. Ha. Tujuan aku datang sini pun ada niat baik. Aku nak pulangkan balik duit korang. Aku dah fikir masak-masak dah. Baum, bro. Aku rasa aku pulangkan balik duit ni lepas aku jual rumah aku semua. Adalah rezeki sikit. Yang mana dapat aku pulangkan. Ini untuk kau baru RM20,000 kau. Okey, terima kasih. Ini untuk bro. Okey, terima kasih Ji. Biar orang naik motor Ji. Jangan tipu orang Ji. Sebab kita nak kaya macam kau lah. Jual sampai jual motor, kereta. Tanya bau. Cukup-cukup lah buat macam tu lagi Ji. Sampai sini ni Ji. Semua bang saya tak ada. Itulah aku teringin macam kau, rumah besar, kereta mewah, rumah banyak. Ini banyak lah bang. Ini apa? Banyak.